Oh ya. Hey, oh, Raden Arianto Wibowo Wiryo Husodo Wiryo Diprojo Ali Mustopo. Iya. Yeah. Ada lagi belakangnya. Iya, aing. Sayang. Ini sekarang kita lagi sebenarnya lagi jalan-jalan sore. Betul. Lagi mau cari cemilan, jajanan-jajanan yang kebetulan sekarang ini kan udah pada mulai berjualan lagi walaupun belum semuanya aktif ya. Betul. Tapi udah. Ini jalan apa namanya? Ini Sudirman ya. Ini Sudirman ya. Mas Ari. Artis tuh. Halo, teh, baik. Aduh. Widih, bersepeda ini dia. Oh, Mas Ari. Lagi ngapain? Ini lagi mau cari-cari jajanan sore aja, Mas. Oh, di sana banyak. Iya kan? Iya. Jajanan sore, Mas Ari ngapain nih? Lagi sepedaan aja. Oh, ini sepeda ya? Iya. Iya, sepeda kelihatannya apa dong? Ada dua roda, ada bikin sampan, Mas. Sampan. Diginiin dong gue ya. Oh, sepedaan. Loh, Mas Ari kok di sini? Emang rumahnya tinggal dekat sini? Enggak, tinggalnya sih enggak dekat sini, tapi kan restoran kan dekat sini. Jadi kadang-kadang naik sepeda sambil restorannya dekat sini. Gila, restoran dekat sini loh. Itu harganya berapa itu per porsinya ya? Kan kita enggak sendiri, bersepuluh. Oh. Nah, ini udah lama hobi bersepeda. Kalau dulu waktu SMA tuh pakai sepeda balap. Iya. Jadi setiap kali pulang pergi ke sekolah tuh pakai sepeda. Zamannya Walkman, kaset. Iya. Kaset pakai Walkman. Tapi terus kaset udah nggak lagi. Main motor kan. Iya. Terus sekarang karena orang lagi banyak pakai sepeda, teman-teman pada semua pada pakai sepeda lipat. Ya udah akhirnya pakai juga lah. Pakai gitu. Juga. Oh. Kamu nggak pakai yang? Sepedaan juga sih? Iya, soalnya sepedaan namanya. Sepedaan ya? Sepedanya yang metik. Yang elektrik? Iya. Aduh, enak banget. Iya, karena saya pengen ngambil hidup tuh simpel gitu. Jangan dipersulit. Ini kan olahraga tujuannya. Iya. Ini aja olahraga kita cari cemilan. Cemilan. Olahraga cemil. Iya, benar. Karena yang sekarang ini dibutuhkan adalah menjaga imun. Bagaimana imun itu naik. Iya, imun itu naik gitu. Tapi kalau restoran dekat sini, kita nggak usah jajan dekat-dekat sini kali ya. Mending kita ke restoran aja kali ya. Iya. Ketemu jajanannya. Ketemu owner mah nggak usah bayar. Iya. Iya kan, ketemu owner mah nggak usah bayar, dapat tadi traktir. Yuk. Ya. Oke, sayang ini kita jadi mendadak pas lagi mau cari jajanan, tapi ternyata ketemu sama Ari Wibowo. Widih. Ini ibu-ibu yang nonton ini pasti meleleh nontonnya ya. Nanti kita ke restoran Mas Ari hanya di Dari Donsu. Sayang.